anda. Tuan-tuan rahimakumullah, sekiranya berlaku histeria, di manakah tempat duduk jin dalam tubuh manusia? Di manakah tempat duduk jin dalam tubuh manusia? Saya harap tuan-tuan perhatikan tempat yang saya tunjuk. InsyaAllah tuan-tuan akan mendapat panduan dengan jelas. Apabila seseorang itu berlaku histeria, tuan-tuan, maka sasaran jin dalam tubuh manusia ialah di antara dua tulang dayung. Jin akan hinggap di sini. Dia tak ingat kat lain, tuan-tuan. Dia hinggap atas belakang ni, sebab itulah lompat pada orang tu, orang ni menjerit, lompat pada orang ni, orang ni menjerit. Di mana dia lompat, tuan-tuan? Di antara dua tulang dayung. Ayat yang perlu kita baca untuk mengatasi histeria. Pertama sekali, kita kena baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ kita niat, tuan-tuan, yang bermaksud engkaulah wahai Allah yang tempat aku mengadu dan tempat aku meminta pertolongan. Pertolongan di sini, tuan-tuan, dalam konteks kita nak mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh orang yang terkena histeria tersebut. Selepas baca Al-Fatihah, kita baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi dan kita ulang tempat wala ya'uduhu hifzuhuma sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali, wala ya'uduhu, wala ya'uduhu, wala ya'uduhu. Kita ulang 3 kali dan tuan-tuan kena ingat dengan satu bacaan ayat yang begitu pendek. Tuan-tuan kena ingat dengan ungkapan ayat ini akan menjadi ubat yang begitu mujarab kepada pesakit histeria. Ayat tu berbunyi, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Tak panjang, tuan-tuan, 1 minit pun kita boleh ingat. Macam Bismillahirrahmanirrahim lagi panjang daripada ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil tangan kanan kita, kita tiup di tapak tangan kita, dengan niat kita nak menghalau iblis yang ada dalam tubuh orang yang kena kerasukan tersebut. Maka kita tepuk di antara dua tulang ni, di tengah-tengah, tuan-tuan. InsyaAllah jin yang berada dalam tubuh dia akan keluar dan orang tu pun akan sedar. Itu cara untuk merawat, bagaimana cara untuk kita merawat histeria dan bagaimana cara untuk kita mengeluarkan jin dalam tubuh orang yang terkena histeria. Jin golongan yang ketiga ni, tuan-tuan, kata ulama, jin ni begitu lemah tetapi cukup keras kepala, cukup degil untuk dia keluar dalam tubuh manusia. Sebab roh-roh jahat ini kebanyakannya bertapak dalam tubuh orang-orang tertentu sahaja. Kita akan bincangkan selepas ini orang yang macam mana yang menjadi sasaran histeria.